Assalamualaikum bosku, jumpa lagi bosku ya. Saat ini kita grebek di ladangnya Mas Kiwil. Soalnya beliau ini dulu dari Jawa nekat, masih bujangan, nekat ke Riau nih, Sumatera ini. Merantau. Ini beliau nih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam bosku. Bersama siapa nih? Oke, Mas Eko punya. Mas Eko punya panggilannya Mas Kiwil ya. Ini kok sempat ke ladang sendiri ini, bagaimana kok nggak anak buah ini? Kayak mana, orang buahnya cuma Sigri ketua. Nggak termakan dikasih anak buah. Jadi awal merantau dari Jawa sampai ke sini ini sudah berhasil bikin ladang berapa hektar ini? Ya alhamdulillah masih satu ketua. Satu hektar ya? Masih lajang, sudah punya satu hektar, sawitnya mantap. Ini bibitnya dulu tahu enggak? Enggak. Asal beli ya? Asal beli aja kita. Dirawat ya. Dulu ini hutan ya? Iya. Jadi dipanen sendiri nih Bang Kiwil? Iya. Memang sawitnya ini. Sawitnya Bang Kiwil, tengok ini. Buah. Buah. Ini padahal di tanah kuning ini. Sawitnya bagus. Mas Bang, wah mongklengnya. Oh, main dodos ini, Bang. Nih, tampak lihatnya. Nih, kuning. Tampak lihatnya. Tanah kuning. Ayo, Bang Kiwil. Wah, ini kan di dekat kereta ini. Nanti bahaya nih, Bang Kiwil. Nah, tampak lama ini karena keretanya bagus, rumah sudah ada. Bang Kiwil ini bukan pemanen ya, cuman ini lantaran ladangnya sendiri, orangnya itu perigel, dipanen sendiri, hemat. Makanya cepat sukses. Orang merantau sudah punya rumah, sudah punya ladang sawit, walaupun masih proses satu hektar dulu, dan sawitnya bagus pula. Ini enggak lama ini akan bertambah lagi ini. Sambil larak lirik kiri kanan, mengamati mana yang masak. Oke, kita buntuti saja. Kalau kayak gini sekali seperti pemanen betul ini. Ini ada dodos, ada egrek yang dibawa alatnya. Soalnya sawitnya ada yang tinggi dan ada yang rendah. Nyepit. Ada dua toh? Dua ekor. Enggak apa-apa, ini bukan kecil ini. Seperti saya bilang, kalau di tanah kuning ini
bukan besar kecilnya, rendemennya. Ini pelepahnya ini kangkang. Masak, Bang? Ini biasanya sampai berondol seperti ini, atas ini banyak ini. Iya, buahnya mantep. Ini kalau nyutingnya pakai tangga, mantep ini. Bang Kiwil ini bukan ahlinya, bukan tukang dodos ya, bukan tukang manen, karena miliknya sendiri. Boom. Wah, muser buaya. Terus. Mas, bagi Wil. Red ler. Tengok-tengok dodosnya. Alah. Maklum bujangan, belum semangat, belum ada kawan tidurnya itu apa. Kalau malam tidurnya sendirian, ada seperti ini ya, seperti yang disebut tadi ya, bosku ya. Bang Kiwil ini bukan pemanen, ini lantaran milik sendiri saja, jadi dipanen sendiri. Bergulir ke sini. Ada masak enggak? Dikelilingi. Enggak ada, Bang Kiwil? Enggak ada, kosong. Sawitnya memang berapa ekor kira-kira, Bang Kiwil? Satu saja. Yang mana? Inilah. Oh iya. Seret, seloboi, keres. Ini buahnya ini. Babon. Payo. Ini Bang Kiwil ini memang walaupun nggak sengaja belinya pilih-pilih bibit, cuman nasibnya yang bagus, bibitnya luar biasa. Harus dipelepah itu. Sudah kubilang, manenya ini nampak sebel, tapi milik sendiri ladangnya ini. Oh, ini babon ini. Ini paling-paling baru 2 meter ini ya, namanya kayak gini. Paling baru buah berapa kali, 5 kali ini ya. Ini mantep ini. Bentuk sawitnya memang
Glung. Oh, mantap. Ini sawitnya batangnya kok besar-besar ini. Mupuknya ini berapa kali tuh ini? Mupuknya setahun 5 kali, Ketua. Setahun 5 kali? Iya. Apa aja jenis pupuknya itu? Sembarang, kita campur aja. Campur ya. Setahun 5 kali. Iya. Buahnya cantik. Itu enggak bohongan tuh. Iya. Setahun 5 kali betul ya? Betul lah. Weh, 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 weh. Oh ini. Yo, orang padat itu belum putus. Sabar, sabar. Wah, inilah kalau enggak pemanen ini. Oh, mantap. Masih banyak, Mas? Sedikit lagi. Tinggal berapa gawang lagi? Satu lagi. Satu gawang ya. Buahnya ini lho. Mantep pokoknya. Buahnya ini memang lah. Nah, kalau dideketin ho. Sawit. Milik Bang Kiwi. Deh deh. Ses. Dodo sera tedas getuk. Maklum bujangan. Ada lagi, Bang? Ya, ada. Buh, ini memang buah. Dari sini malah keliru kalau dari sini ya. Modelnya sawitnya ini loh. Ini sawit pribadi milik sendiri. Ini di area transmigrasi ini, bosku ya. Di area transmigrasi. Rokan Hulu Riau Sumatera. Ceritanya Bang Kiwil ini dulu merantau. Ada keluarganya di transmigrasi. Proses bisa beli rumah, bisa beli ladang sekarang. Punya ladangnya bagus.
tepi jalan ladang pula ini, Bu. Boom. Oh. Kelemah. Buah batu. Kok kretek-kretek gitu? Ini sudah perbatasan ya? Sudah, Bos. Ini ya yang merah ini. Nah, ini batas patok ladang Bang Kiwil. Nah, arah ke sana ya. Yang di sebelah sini sudah milik orang lain. Yang di kanan ini milik Bang Kiwil. Berapa batang lagi Bang Kiwil? Satu lagi yang itu ya. Oh iya, wah terakhir ini. Boom, buh, 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 buh. Kalau jenisnya enggak tahu Bang Kiwil ya? Tunera. Tunera? Oh, dah istirahat, minum-minum dulu. Nah, sudah sampai di tengah-tengah ladang Bang Kiwil. Oh, pantesan nggak dibawa pulang, langsung taruh sini. Nggak pernah diasah dedesnya ini. Ini kedepannya ini Bang Kiwil mau menambah ladang lagi atau mau berumah tangga ini? Insya Allah dua-duanya. Dua-duanya, rumah tangga iya, tambah ladang iya ya. Iya. Jadi udah kerasan betul di Riau Sumatera ini. Ya alhamdulillah sudah. Jawanya dari mana Bang Kiwil ini? Jawa Tengah. Jawa Tengahnya? Jawa Tengahnya Klaten. Klaten ya. Bang Kiwil ini muda tapi mau bersusah payah sehingga berhasil mempunyai ladang 1 hektar loh ini. Ini bukan main-main ini. Sawitnya bagus. Ini perkiraan panen hari ini 2 minggu sekali ini berapa kintal ini? Ini hari ini sekitaran 1 ton 500. 1 ton 500 ya. Iya. 1 ton setengah gitu ya. Kalau harga berapa? Harga sekarang udah mulai turun.
Ini kan langsung dijual di pabrik ya? Enggak, kita main toke. Main toke ya. Iya. Berapa di toke? Di toke belum tahu. Semalam masih 18. Kalau hari ini belum tahu juga hari ya. Ini belum tahu. Yang jelas sudah pecah 2000 ya. Iya. Kalau harapan petani ini bagaimana ini ya? Ini. Harapan petani maunya kayak yang semalam dulu lah, bisa iya, sampai 3000. Iya. 3200. Biar apa itu ya? Iya. Biar kita, sesuai kita, dengan pupuk atau iya, bagaimana ini? Kita kan baginya kan enak. Iya, betul. Harga pupuk barangkali udah mahal sekarang ya, Pak. Alah, harga pupuk kayak langit. Oke, terima kasih Bang Kiwil ya. Oke. Atas waktunya serta izinnya serta saya buntuti memanen merepoti. Ini salam untuk rekan-rekan pedodos di seluruh Indonesia. Bikin salam Bang Kiwil. Salam pejuang rupiah kelapa sawit. Ya, oke. Oke, demikian bos-bosku ya, rekan-rekanku, petani sawit transmigrasi umum maupun PIR dimanapun berada. Demikian tadi semangatnya Bang Kiwil yang mempunyai ladang ini. Bujangan mempunyai ladang. Mudah mempunyai rumah. Bagi yang anak gadis dipersilahkan menyunting. Ini tidak apa-apa. Masih sah bujangan. Kereta bagus. Cuman rumahnya nggak tersuting tadi ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya serta hiburannya ya. Videonya ini didukung terus, semangat terus para petani sawit. Salam sukses. Salam adem ayam murah sandang pangan. Dan ini yang memuatnya ini. Memuat hasil sawitnya Mas Kiwil. Wah, sudah hampir siap Pak ya? Ya. Ini ditaruh di tepi jalan Pak ya? Ya. Sekitar berapa meter ini Pak? Ada setengah kilo ya? Kurang lebih lah. Kurang lebih setengah kilo ini. Kalau upahnya ini bagaimana per ton gitu ya? Ya. Kalau per tonnya berapa ini? 100. 100 ribu ya? Cuman ngelangsir saja ya? Iya. Itu walaupun dekat masa segitu ya. Jauh dekat segitu ya, rata-rata segitu. Segitu ya. Oke, terima kasih Pak ya. Ya. Oke. Aku tidak jadi. Demikian ya. Dan nanti dikeluarkan di sebelah sini panennya. Nah, sekitar setengah kilo dari ladang Bang Kiwil ini. Wuh, ini mantep-mantepnya sawit Bang Kiwil. Nah, ini hasilnya milik Bang Kiwil, ditaruh di sini, luar biasa ini. Nah, ini tinggal menunggu toke ini Bang. Iya, tinggal tunggu mobil aja. Iya, ini kan sudah di pinggir jalan. Oke.